Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yakali TV cuy. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang jadwal ISF 2023 guys ya, yang dilaksanakan di IASI Rumania cuy, yang bisa dibilangkan perwakilan Indo ada Bigetron Alpha ya guys ya. Jadi di sini kita akan fokus untuk membahas jadwal buat yang Indonesia saja cuy, karena ya nanti kalau ada jadwal yang udah keluar dari ISF-nya ORI ya kok ORI sih, maksudnya kalau nanti jadwal yang fullnya udah keluar, jadi kita bikin lagi cuy ya. Untuk kali ini kita akan fokus ke arah jadwal Indonesia dulu cuy. Di sini Indonesia akan main 2 hari guys ya, yang bisa dibilang juga best of one series kemarin cuy. Gue sempat lihat best of one series sih. Nah, BO1 bukan saatnya coba-coba hero atau roster, tapi saatnya kasih yang terbaiknya. Betul kan guys ya? Berarti kemarin gue juga itu sih gak salah denger ya, karena ini best of one series juga cuy ya. Ya mungkin karena keadaan di sananya juga ya, kenapa bisa dibilang best of one series cuy. Seperti itu ya. Oke lah, kita akan mulai dulu dari jadwal pada tanggal 29 Agustus 2023 guys ya. Tepatnya pada hari Selasa guys ya. Jadi hari Selasa Indonesia akan melawan Amerika cuy di jam 2 siang. Terus di tanggal 30-nya alias dari Rabu, Indonesia akan main 2 match ya, antara Turki di jam 2 siang dan Indonesia akan melawan Kazakhstan di jam 8 malam cuy ya. Ini sih untuk match pertama buat dari Selasa sih menurut gua ya imbang-imbangan guys ya, Indo sama Amerika guys ya. Tapi kalau di sini Indo lawan Turki lawan Kazakhstan ya harusnya Indo lebih mendominasi ya guys ya. Harusnya sih. Cuma ya entahlah guys ya. Menurut kalian, kalian prediksi mana cuy? Indonesia atau Amerika? Indonesia atau Turki? Indonesia atau Kazakhstan guys ya? Pastikan kalian kalau warga Indo sih pastinya dukung Indonesia cuy ya. Jangan sampai dukung tim luar negeri guys ya. Kita harus cinta pada Indonesia boy. Seperti itu ya. Kesampingkan dulu lah guys ya, kita dari fans mana ya, contoh dari Kingdom atau dari EVOS Fans atau dari Alter Champs atau ya semua fans-fans klub yang lain lah guys ya. Ya kita satukan padu untuk mendukung Bigetron Alpha guys ya. Apalagi kan Bigetron Alpha mewakili Indonesia cuy. Seperti itu ya. Bang, untuk live-nya di mana, Bang? Oh, kemungkinan besar ya biasanya sih kalau dulu di Garuda Koesi sama PBSI guys ya. Ya mungkin untuk ESF kali ini juga sama guys ya. Seperti itu guys. Apalagi kan ini MPL juga lagi libur juga ya. Pastikan kalian juga harus ramaikan cuy ya. Mungkin itu aja guys buat info kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe buat info selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa cuy ya, agar Indonesia selalu menang guys ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.